Power Breakfast. Halo selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada Terima kasih Yudit pembukaannya luar biasa lengkap sekali Dan betul saat ini saya bersama dengan Profesor Amzulian Rifai SLlm PhD Beliau adalah Ketua Komisi Yudisial periode 2023-2025 ya, Masa waktu 2023-2025 Saya sudah bersama dengan beliau Halo apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat, sehat aja, Mas Prof Ya. Semoga Mas dan teman-teman juga sehat. Amin terima kasih Prof. Prof ini yang kedua kali ya Prof ya, ya. kita ketemu ya. Iya. Pertama ketika Ketua Ombudsman. Betul RI. betul ya Prof. Betul. betul. Sekarang di Keramat sebagai Ketua Komisi Yudisial luar biasa. <laughs> Hari ini aktivitasnya padat Prof. Baik terima kasih sebelumnya Mas Wiryo. Saya tahu Mas Wiryo dan teman-teman sangat memperhatikan institusi. Negara ya semacam KaI dulu juga ombudsman tentu ini luar biasa dan pagi ini Mas menyapa kita di sini ya bertujuan tentu untuk meningkatkan publikasi Komisi Judicial. Saya terima kasih dulu itu ya. Mm -hmm. uh, saya seperti biasa biasanya saya bangun paling lambat jam empat yeah. uh, mengawal itu biasanya sholat subuh kemudian olahraga hmm. mencoba tidak sarapan sekarang ya kan oh, ya. <laughs> berat badannya <laughs> udah berlebih ya ke kantor dan selalu di kantor paling lambat hmm. itu uh, 645 645 630 tapi pagi ini karena ada Mas mau ke kantor saya 65 udah di kantor. <laughs> Terima kasih, Prof. <Prab. laughs> Jadi bangunnya paling paling lambat jam 4. 4.20 di 4 tapi biasanya jam 4 udah bangun. Jam 4 udah bangun. Padahal kadang pulangnya malam juga ya, Prof ya. Ya, macam-macam, macam-macam <laughs> juga. Oke, okay. kalau pagi itu olahraga favorit apa, Prof? Kalau saya biasanya treadmill, yang minimal me, ya? aja, Mas. Oke. Okay. Gak hebat-hebat bener. Iya. Yeah. <laughs> Paling-paling sekitar 40-45 menit. Oh, ya lumayan kan? itu, Prof. Ya, treadmill ya paling 250 sampai 300 kalori lah. Ya, ya itu kan. menjaga kebugaran ya, Prof ya. Ya, minimal sekali tapi minimal bisa 7 kali seminggu ya. Oh ya? Iya. Wah, saya kalah nih kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. <laughs> Prof, kalau sarapan favorit sekarang apa, Prof? Kan sudah mulai ditinggal Sar nih, ya, sarapan, sarapan. mulai kurang ini, Bilang. ya kan? Kalau kebiasaan ya nasi lah, nasi, nasi kuning. kuning, nah, macam-macam nasi. Macem -macem nasi. <laughs> itu favorit sekali, favorit. pernah berhenti itu. Mungkin dulu karena berasal dari keluarga biasa-biasa ya. Hmm. Jadi ibu selalu menyiapkan nasi pagi-pagi mungkin supaya jangan banyak jajan gitu ya masih <laughs> makan nasi itu dari kecil. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah tadi mungkin ibu saya karena anaknya banyak ya supaya nggak yeah. banyak jajan udah makan aja dari rumah gitu loh. Oke. Okay. Nah, kalau nggak kan nanti di sekolah lapar. <laughs> Betul. <laughs> Sebenarnya dasarnya itu aja gitu. Mungkin kalau <laughs> jadi terbiasa ya prof ya. Kebiasaan dari keluarga. Cuman itu aja. Mm -hmm. Ya susah ninggalkan. Kalau lihat yeah. nasi itu udah tuh mau makan aja kerjanya <laughs> karena kangen juga ya prof lihat lama nggak makan nasi kuning gitu ya prof ya nggak pokoknya nggak pernah bosan itu nggak ya. pernah bosan ya <laughs> prof eh, menyempatkan diri dengan keluarga yang ngumpul bareng atau apa sebelum berangkat kantor gitu ngumpul oh bangun, tentu bro. tentu ya bukan sebelum berangkat belum pada bangun oh, biasanya <laughs> karena berangkatnya pagi ya jam 5 gitu iya pagi kan kita udah belum ya. pada bangun biasanya. Kalaupun ya. biasanya kan kebanyakan orang keluarga saya habis sholat tidur lagi. Anak-anak hmm. udah kerja semua. Ya. Kan? Jadi tinggal dengan istri saja, yang waktunya intens. Ya, ya, ya. Ada anak-anak ikut saya semua ada. Hmm. Okay. Prof, dalam seminggu misalnya berapa kali ada waktu yang efektif untuk dengan keluarga? Karena keluarga kan penting juga, Prof. Ya, selalu. Oh, ada. Hmm. oh selalu. Selalu ada. Kan itu kan bagaimana kita mengatur waktu. Gak pernah ada masalah itu. Ya, ya, ya. Ya kan, saya setiap minggu belanja ke pasar. Masih ya, Bro? Ya. Pasar pasar apa namanya? Pasar tradisional. Yang Jangan heran kalau saya bawa catatan belanja sampai 30 macam. <laughs> Ada cabai di situ, bawang putih, bawang hey, merah. Terakhir ke pasar tradisional kapan, Bro? Saya hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu? Dekat rumah itu dekat okay. sesunter. <laughs> Sampai sekilo berapa sekarang? Prof? tanya gitu, <laughs> karena biasa, karena biasa sekali beli itu kan satu tempat ya sekaligus gitu. Oh oke, okay. sekaligus. Kan, jagung sepuluh misalnya kan. Yeah, jadi sayur total mayur, sekalian, Total gitu. sekali ya. Ya mungkin kalau total sekali belanja di tempat sayur mayur bisa tiga ratusan. Oh berarti banyak banget uh, bawa yang ya. belanja, Prof. Kan dimasukin Untuk karung. Untuk satu minggu gitu ya? Ya nggak tentu juga ya, kalau ya. yang menjelaskan apa habisnya karena ah. yang belanja ini hobi bukan dipaksa <laughs> gitu ya hobi aja <laughs> kalau kalau hobi itu enak ya prof ya iya iya enak ya nggak disuruh pun kita ke pasar sekarang refreshing ya prof ya refreshing karena menurut saya pasar itu ya sebenarnya dimanapun kita bisa belajar ya hmm. di pasar pun kita bisa belajar kondisi ekonomi kita hmm. bagaimana kita bersyukur keadaan kita mungkin lebih baik dari yang lain Iya, yeah, iya yeah. Ya kan, orang mungkin uh, belanja dengan susah payah. Ya. Ya, saya bersyukur kalau ya untuk apa kita mengada ada kalau sekedar untuk belajar di Betul. pasar tradisional beli tempe, beli tahu, beli ikan masih bisa lah. Ya, ya. Ya, kan di situ bisa, bisa belajar. Ada kepuasan juga ya, Prof. Ya. ya bisa memilih man. Di pasar itu kan refleksi dari banyak hal. Betul. Asal kita mau belajar, Prof. Tapi ngomong-ngomong, uh, saya lama nggak nggak dengar kabar Prof. Tau, tau sudah di Komisi Judisial sejak tahun 2000 ya, uh, 2020 ya Prof ya? Desember ya. Desember 2020. Nah itu gimana ceritanya Prof, dari Ombudsman ke Komisi ya, Judisial? Jadi dulu kan menjelang berakhir kita di Desember. Saya sebenarnya berakhir ya. di Ombudsman itu mestinya Februari 2021. 2021. Nah, ya. ya kan uh, kemudian saya melihat memang banyak teman-teman meminta saya lanjutkan aja dua periode di Ombudsman. Ya. Tapi, saya melihat pada waktu itu ombudsman jauh lebih maju ketika pertama kali saya masuk. Ya, sistem sudah terbentuk, kepercayaan publik lumayan, yeah. ke media juga bagus, ke publik juga bagus. Saya pikir saya inginlah mencari variasi lain. Maka saya uh, lihat, karena saya uh, membantu, katakanlah bukan membantu, terlibat di Komisi Judisial itu sejak periode pertama. Ketika pertama? Pak Busro Mokodas mm -hmm. ketua dulu, waktu itu saya uh, di Fakultas Kumta Nusa beliau melibatkan saya sejak awal. Oh, ketika okay. belum ada kantor ini, ketika jadi kantornya masih bisa. di Abdul Muiz, mm -hmm. jadi kayes sesungguhnya bukan hal yang baru bagi saya. Pada waktu itu Pak Busro pun pernah menyarankan saya mungkin beberapa periode yang lalu setelah beliau ikut tes, uh, kan? Tapi kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan. Karena saya masih sibuk di kampus. Ya, tapi eh, arahan petua Pak Busro Mukodas itu tetap melekat di hati saya. Waktu satu saat saya akan mencoba untuk mengabdi di Komisi Desil. Maka eh, dua bulan menjelang berakhir itulah eh, saya mencoba ikut tes di Komisi Desil. Dan Alhamdulillah mendapat kepercayaan dan tentu saja kepercayaan dari negara ya. Untuk saya mengabdi di lembaga ini, begitulah ceritanya. Oke, okay. jadi saya ucapkan selamat, Enggak terlambat ya, Prof. <gabar> 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 selamat atas amanah ini, Prof. Ini yeah, luar biasa. Yeah. Karena, Terima kasih. Karena tentu saja masyarakat berharap banyak dengan kiprah Komisi Yudisial ya, para pencari keadilan itu ya, Prof. Ya, mungkin bisa cerita sedikit. Apa sih kewenangan dari Komisi Yudisial? Iya, tentu yang pertama kita melihat bukan di atas kertas ya, tapi fakta ya udah kan orang bicara survei segala macam yeah. pengalaman saya lima tahun jadi ketua ombudsman itu banyak paham rinci lah tentang birokrasi di republik ini hmm. ya sebetulnya termasuk uh, bidang judicial ya yeah. mahkamah agung sampai ke bawah uh, ke kewenangan kami dulu uh, sebenarnya cukup signifikan untuk berkontribusi ya Yeah. Nah, tentu Komisi Judicial uh, melalui undang-undang-undangnya undang itu berwenang uh, mengawasi perilaku hakimnya. Yeah. Uh, kemudian tentu juga adalah di dalam menyeleksi calon hakim agung. Ya, nah pedoman kami adalah SK bersama ya Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Judisial menyangkut kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, selain pengawasan, kami juga berwenang menyeleksi calon hakim agung ini yang yang penting juga calon hakim agung dan calon hakim uh, ad hoc yang ada ya. di Mahkamah Agung. Itu kewenangan-kewenangan kita ya. Walaupun itu saja ini bukan tugas yang ringan ya. Mengapa begitu? Yang pertama di satu sisi, ekspektasi publik begitu besar kepada KAI, tapi kewenangannya tidak begitu besar. Sebetulnya, ya kan, tidak begitu besar karena uh, publik seringkali merasa putusan-putusan hakim itu ada yang tidak adil. Dan saya juga, pada jabatannya yang lama, menemukan banyak sekali seakan-akan putusan hakim itu uh, legal, tapi kadang-kadang orang bersembunyi di balik putusan hakim. Iya kan, uh, misalnya saja dalam kasus PKPU, ya, ya, sepertinya legal misalnya, tapi implikasi PKPU dari putusan hakim itu luar biasa. Orang yang, yang kemarin itu ya, Prof ya. Bukan hanya itu, kan hmm. di banyak tempat. Saya tidak mengomentari kasus itu, ya. tapi kasus bayangkan ketika anda dinyatakan uh, penghentian ya, uh, menjelang katakanlah dinyatakan bangkrut berarti kan aset aja dikuasai sama kurator kami banyak menemukan putusan-putusan seperti itu implikasinya apa kadang-kadang bukan kadang-kadang aset yang begitu besar dijual murah aset yang mestinya misalnya nilai 200 miliar bisa dilelang hanya berapa miliar dan itu dieksekusi secara paksa bahkan kadang-kadang dia punya agunan jaminan yang jauh lebih besar daripada hutang dia punya, ya. tapi kan orang bermain dengan putusan pengadilan. nah Bapak presiden selalu dulu ketika saya lembaga yang lama, ketika kami eh, beraudiensi kepada beliau selalu menekankan bagaimana ease of doing business di Indonesia ini membaik, ya. Uh, supaya kita lebih baik uh, kalau is of doing bisnis itu itu merefleksikan banyak hal bagaimana birokrasinya hmm. bagaimana pengadilannya lah kalau orang berusaha kadang-kadang uh, diganggu oleh putusan-putusan hakim yang kelihatannya benar dan nggak bisa dilawan dan selalu mengatakan lawan putusan hakim itu melalui aspek yang ada mekanisme yang ada kalah di PN banding, kalah banding kasasi, kalah kasasi PK, ya. dalam praktik tidak semudah itu, ya bayangkan misalnya orang punya tanah diganggu hanya misalnya laporan-laporan yang kemudian putusan-putusan yang menurut mereka tidak adil, kemana mereka mengadu? dan ini banyak sekali terjadi, Betul. ya bagi saya putusan hakim apapun putusannya nggak ada masalah sepanjang putusan itu benar-benar semata-mata atas dasar nurani hakim atas dasar ilmu hukum yang dia miliki ya? apalagi kalau atas dasar keadilan bukan karena pengaruh-pengaruh lain gitu nah, ini bagaimana membangun teras ini ya? saya yakin mahkamah agung pimpinan mahkamah agung saya sering berdiskusi dengan pimpinan mahkamah agung baik untuk ketua wakil ketua Ya komitmen beliau bagi saya tidak diragukan. Hanya kan problemnya mahkamah agung ini besar, yeah. judicial ini besar sampai ke tingkat pengadilan negeri, ya dan yang repotnya kan para pihak mau menang semua, mau menang semua ini yang repot karena setiap yang berperkara ingin menang dengan berbagai cara dia lakukan. Ya, ini yang kita ingin membangun trust publik ya. Karena bagi kami lembaga peradilan yang dipercaya publik itu kemenangan apa kepentingan komisi Judisial. dan di sini juga kami dipercaya oleh negara untuk membenahi itu. Ya. Jadi bukannya kita senang dan mungkin saya juga gagal kalau tidak ada peningkatan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan kita. Ya percuma saya disumpah oleh negara bekerja di lembaga ini kalau tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan tidak meningkat kewajiban saya ya negara mempercayakan kepada saya dengan sisa waktu yang ada kenapa saya katakan sama teman-teman ayo bangun mari kita kerja keras kuatkan internal tidak mungkin lembaga ini bisa uh, dipercaya publik atau kemudian melakukan tindakan yang berarti kalau secara internal nggak kuat. Maka sejak awal saya katakan, saya akan efektif sebagai ketua, ketua komisi disi sebenarnya 1 Juli nanti. Ya, saya katakan perkuat internal. Tidak mungkin Anda bisa menjadi lembaga pengawas eksternal kalau secara internal Anda nggak kuat. Itu sudah saya lakukan pada lembaga yang lama. Ya. Yeah. Mari jangan hanya bagus di survei-survei saja bukan kita nggak percaya lembaga survei. Ya, bukan seperti itu. Ya, tentu itu salah satu indikator. indikator. Mestinya eh, hasil lembaga survei itu kalau saya pribadi itu kita rahasiakan dulu. Dasar kita untuk bekerja, bukan dasar kita untuk publikasi. bahwa oh, kita ini sudah baik. Tapi kan masyarakat di bawah yang paham betul. Ya, tanpa disurvei pun. Kalau saya pribadi hasil survei good, bagus. Tapi pegang itu untuk kita. Di mana kurangnya kita? Di mana bagusnya kita? Bukan untuk kita pamer kepada publik bahwa kami sudah bagus. Ini kan kadang-kadang uh, sepertinya bagus semua survei mungkin karena ketika jelek nggak dipublikasikan. Ya, yeah. yeah. Kita tutup berterima kasih kepada teman-teman yang lakukan survei ya. ya. Tetapi saya katakan tadi uh, mestinya itu menjadi kebutuhan kepentingan internal kita untuk perbaikan diri. Oke. Saya pikir itu. Baik, Prof. Kita jeda sejenak ya, Prof. Setelah ya. ini kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung, silakan di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Sepertinya kita judulnya para pencari keadilannya, Prof. Ya, kita merespon, <laughs> kira-kira begitu. Tetapi memang pada pada akhirnya. Uh, apa partisipasi masyarakat ya Bapak ya? ya? Oke. Okay. Ya. Jadi kami buka layanan telepon silakan 021586900 SMS WhatsApp di 081180543. Power breakfast. Waktunya boleh sama. Tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda. Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa yes, sih sarapan, sholat duha, ya yes. sudah itu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi belum sempat sarapan tua, hmm. ya. Tapi nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapannya memang oh, tidak terpola ya, Kalau saya sih sebenarnya bagaimana istri menyiapkan saja. Okay, Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Di belakang ini banyak pohon kelor. Hmm. Jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor. Sehat sekali, baru dipetik. Lima menit masa selesai yeah. saya ajak seluruh tim sarapan. Yeah. <laughs> yang ini dokter senior yang tidak mau pilih-pilih menu sarapan. Ngomong-ngomong soal sarapan biasanya kan kalau dokter sangat apa ya sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan. Gitu. Eh, biasanya begitu ya dok ya. Yeah, tapi, tapi kalau saya enggak loh. Oke. <laughs> yang sarapannya Elsinta juga ada loh seperti saya pelangganan koran banyak mungkin ada 5 sampai 6 kemudian juga khususnya El Sinta kalau saya berangkat dari rumah kantor ya, ya. saya di mobil selalu mendengarkan El Sinta penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta Power Breakfast Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Power Breakfast, masih bersama dengan Ketua Komisi Yudisial, Profesor Amzulan Rifayasa LLM PhD. Dan sekarang saatnya kami buka lain telepon untuk Anda, 0215869000, SMS WhatsApp di 081 Prof, kita langsung sapa pendengar ya, ya, Prof ya. Silakan. Saya nggak dikasih kesempatan untuk nanya nih <laughs> <laughs> Oke, sudah ada Pak Okta di Cilengsi, Pak Okta. Silakan Pak Okta di Cilengsi, Bogor. Oh, Ya, ya Pak Okta, silakan. Assalamualaikum Pak Pak Profesor Iya, 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 iya. Ya, Pak Okta Ya jadi gini Pak Kalau saya Pak pribadi Udah gak percaya hukum di Indonesia Pak Jujur aja apa, -apa aja saya Pak banyak orang berpikir gitu kenapa pak karena hukum di Indonesia ini yang bisa menang yang punya duit yang punya kekuasaan yang punya backing yang punya apalah gitu contoh sederhana pak di undang-undang ada hukuman mati buat koruptor di saat bencana undang-undangnya ada pak tapi hakim nggak memutuskan hukuman mati buat yang mantan mensos kalau nggak salah ah omong kosong kan ya sederhananya koruptor sekian tahun hukumannya pak sekian tahun maling ayam sekian tahun mungkin lebih tinggi maling ayam hukumannya pak itulah hukum di Indonesia kalau kita punya kekuasaan enak ente tapi kalau nggak punya kekuasaan langsung polis baik selesai itu hukum Indonesia jadi kita punya hukum hanya punya catatan hukum, tapi penerapannya, mohon maaf, omong kosong, tajam ke atas, eh ke bawah, tumpul ke atas itu udah legenda itu kalimat itu. Nah, bagaimana bapak memperbaiki ke depan seperti itu, hakim-hakim itu? Pengen saya, Pak pribadi, pengen hukuman mati buat koruptor. Tapi kalau hakim sampai kiamat nggak memutuskan, bagaimana, Pak? Bukan hanya saat bencana, saat apapun hukuman mati buat koruptor sebetul -sebetul sebetulnya, Pak. Supaya Indonesia maju. Tanpa itu nggak akan maju Indonesia, Pak. Pasti. Nah, bagaimana pendapat Bapak itu? itu itulah, itulah suara hati saya sebenarnya, Pak. Apa yang mohon maaf? Begitu, assalamualaikum Caleg, Om, ya. Begitu, Om. Kalau, kalau saya, kalau saya, kalau saya, pagi saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau pak jonathan saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau selamat pagi saya, Pak saya, saya, eh, apa PKPU itu eh, yang dibawa sekarang itu kan merupakan peradilan ya yang sengketa di situ. Nah, namun seleksinya itu kan tidak dikaye, ya itu kan tersendiri di sekretariat negara itu ya, ya dan itu kan merupakan peradilan ekonomi juga. Eh, sedangkan dalam undang-undang dasar itu kan semuanya harus di komisi yudisial itu bro. Nah, kan pada akhirnya juga sampai ke banding uh, sampai kasasi itu kan ke Mahkamah Agung itu, nah, syukur alhamdulillah Pengadilan Pajak itu sudah masuk ke ranah Mahkamah Agung sekarang itu jadi berarti kekuasaan kaya sudah ada di situ nah, itu pertama kedua prof ini pengajuan Hakim Agung yang kemarin-kemarin ini kan cuma satu ke DPR nah pada akhirnya satu-satu pun tidak ada yang terpilih nah karena tidak ada pilihan bagi DPR mungkin saya juga merasa bahwa uh, satu pilihan buat kaya agar tidak ada di DPR itu main sabun namun uh, ada juga yang yang ruginya karena tidak ada pilihan lagi di DPR untuk memilih itu itu gimana itu prof kira-kira ada bisa kasih tanggapan ya, terima kasih ya. selamat pagi assalamualaikum Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga Pak Sukarno di Cibubur. Setelah ini ditanggapi ya Prof ya. 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 Pak Sukarno silakan Pak Sukarno. Pak Sukarno masih tersambung atau terputus? Terputus. Baik. 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 Langsung ditanggapi Prof. Baik, Pak Okta Pak dan Oktani Pak Jonathan. Ya. ya. Pak Okta tidak perlu minta maaf. Justru Pak Okta menyuarakan hati nurani banyak orang. Saya juga prihatin pokta, karena saya katakan ketika saya di lembaga terdahulu saya tahu detail problem-problem yang ada di peradilan kita. Ya bukan hanya hal-hal uh, yang sifatnya etika misalnya. Ya, berapa banyak masyarakat kita yang menangis karena kehilangan tanahnya ya, kehilangan rumahnya. Hanya orang-orang yang bersembunyi di balik aspek yuridis. Suatu waktu Pak Okta, ada seorang pensiunan dosen yang tinggal di kompleks dosen yang dapat rumah itu dari dari negara. Ada sekitar 20 rumah di situ. Tapi kemudian Dosen yang sudah pensiun itu, ya, tiba-tiba digugat orang lain yang menyatakan rumah di komplek itu adalah milik dia. Ya, saya turun ke lapangan waktu itu. Ya, memang secara surat menyurat dia punya, tapi kan aneh, padahal saya bisa buktikan tidak ada peralihan hak dari dosen itu kepada orang lain. Tapi itulah endingnya, dia jadi tersangka. Pensiunan dosen Universitas Negeri tersebut. Jadi Pak Okta, betul dalam banyak hal kita menyaksikan itu. Walaupun kita tidak menyatakan, kita tidak punya harapan terhadap situasi ini. Ya. Nah apa yang bisa saya lakukan? Ya tentu tugas berat bagi saya ini. Dan saya tidak akan menyerah. Saya akan bekerja keras dengan teman-teman semua. Kami ada tujuh orang di sini. Kami akan perbaiki. Ya. ya, artinya saya katakan tadi idealnya memang kuat internal dulu, tapi tadi sama saya katakan baru uh, tindakan eksternal. Tapi kami akan lakukan dua-dua itu. Ya, kami akan lakukan penguatan-penguatan uh, internal. Apa yang sudah dilakukan teman-teman uh, terdahulu, kami akan lakukan. Ya. Termasuk misalnya. Uh, kami ingin nanti uh, apa namanya ada komunitas uh, pengawas perilaku hakim, ya sehingga nanti ada partisipasi publik. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya dari Pak Jonathan ya. Pak Jonathan ya. Itu terkait dengan PKPU. Uh, apa tadi? Uh, kemudian uh, oh ya, yeah. memang kalau menurut saya pribadi ya sebagai uh, orang perguruan tinggi. Dan juga aturan-aturan awalnya Semua hakim Itu mestinya Seleksinya itu pada Komisi Judisial Dan itu juga kehendak publik Ya Tadi Bapak mengatakan Misalnya Apa sekarang Hakim pajak misalnya sudah kembali ke Mahkamah Agung sehingga itu menjadi Kewenangan kayu menyeleksi Idealnya bukan hanya Nyeleksi tapi juga pengawasan Seluruh yang ada kata hakimnya ya mau di tingkat manapun ya tetapi kan KAYI tidak berdiri sendiri ya orang bisa saja tidak setuju atas suatu undang-undang kemudian melakukan judicial review ya dalam hal ini menjadi kewenangan MK kalau MK memutuskan sesuatu ya termasuk misalnya dulu hakim MK tidak menjadi objek pengawasan KAYI kita mau bilang apa itu putusan Mahkamah Konstitusi ya, seperti itu ya. Terakhir misalnya putusan Hakim Pajak itu menjadi uh, berada di bukan lagi Menteri Keuangan tapi Mahkamah Agung sehingga seleksinya pun untuk yang di Mahkamah Agung itu dilakukan oleh uh, apa namanya Komisi desil Nah dalam kaitan uh, ke DPR ya, negara manapun ya eh uh, posisi-posisi pejabat pejabat publik ya umumnya itu memang harus setuju oleh parlemen ya uh, begitu juga terhadap dulu komisi uh, kami komisinya KY kemudian sekarang hakim agung undang-undang menentukan begitu memang di dalam sejarahnya dulu dua kali lipat dari kebutuhan misal kalau butuh calon hakim agung 7 dikirim 14 nama ya yeah. Tapi kemudian sekali lagi ada judicial review. Kemudian MK memutuskan bahwa eh, KY mengirimkan jumlah nama sejumlah yang dibutuhkan, sehingga DPR itu hanya menyetujui atau tidak menyetujui seluruhnya atau sebagian dari jumlah yang dikirim. Nah, tentu DPR memiliki penilaian sendiri. Beliau-beliau ya, itu mempertanyakan bagaimana proses seleksi DKI Nah maka pada periode kami ini, kami mencoba Untuk uh, berkomunikasi lebih intens mungkin Dengan DPR Kemudian memberikan alasan-alasan Urgensi kebutuhan jumlah Hakim Agung Kemudian seleksi maksimal, maksimal sudah kita lakukan saya yakin kalau Kay mampu menjelaskan, mampu meyakinkan teman-teman DPR, beliau-beliau juga eh, apa namanya memahami juga kebutuhan jumlah Kimagung eh, yang memang ku, dirasa kurang sekarang ini. Hmm. Oke, okay. dari tanggapan melalui WhatsApp dari Pak Indra di Jakarta, yang terpenting adalah rekrutmen rekrutmen awal harus transparan, kemudian yang lain sepertinya kewenangan Komisi Yudisial perlu diperluas lagi, Prof. Iya, saya setuju ya, dan saya katakan saya menyaksikan, ya, Insya Allah dengan kepercayaan negara kepada saya pada jabatan-jabatan sebelumnya, saya yakin kepada publik, yakinkan kepada publik, oh seleksi itu sangat baik, prosesnya bersih, tidak ada yang bisa cawi-cawi. Tidak ada yang bisa begitu saja merekomendasikan nama tertentu. Yakinlah kepada saya bahwa proses itu e, sudah dilaksukan dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu tentu saja publik juga jangan berhenti untuk mengawasi kita juga, memberikan masukan kepada kita, ya kan? Karena kan harapan kita yang daftar itu banyak jumlahnya, sehingga banyak pilihan, ya. Publik juga mengawasi seseorang itu sejak dia jadi calon hakim misalnya. Yeah. Toh calon hakim agung saat ini yang kami seleksi bukan yang muncul tiba-tiba. Hmm. Mereka adalah orang yang profesional yang pernah jadi hakim di banyak tempat. Ya artinya dalam tanda kutip kandidat itu ya ya panjang sejarah dia untuk bisa ikut tes gitu. Ya, tidak akan mungkin komisi diesel ini bisa merubah misalnya calon yang tidak baik menjadi baik justru mungkin karena keterbatasan kay kami tidak mampu menyelami siapa sebenarnya kandidat ini ya kan kalau dia mendaftar secara formal baik terpenuhi semua tidak ada laporan tentang kandidat itu kalaupun ada laporan kalau kay tidak mampu membuktikan apa yang bisa kita berbuat? Kemudian kan ini menjadi calon hakim agung. Walaupun kemudian ketika calon jadi jadi hakim agung ada aja masalahnya. Kami pula yang di, 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 dipermasalahkan. Kami juga yang disalahkan. Bagi saya tidak masalah. Ya kan mungkin apa ya publik marah dengan situasi yang ada. Kok bisa calon apa hakim agung ditangkap? Tentu beliau-beliau itu mencoba ya publik mencoba melihat wah ini kye menyeleksi ya yeah. tapi itulah situasinya oleh karena itu saya katakan perbanyak calon ya ketika kita ada pengumuman calon daftar pendaftarnya uh, belum sesuai dengan yang kita harapkan jumlahnya kemudian partisipasi publik ya walaupun tentu saja jangan juga memfitnah seseorang ya laporlah secara benar sehingga kita terhindar dari memilih orang-orang yang tidak pantas untuk menjadi hakim agung. Karena apa? Hakim agung itu garda terakhir. Ya. Yeah. Kebayang nggak kita orang berharap pada kasasi, orang berharap pada PK. Ya, mestinya kan kalau e, kalaupun ada masalah di PN, PT itu dikoreksi di maka Agung. Ya, jadi betul-betul itulah garda terakhir keadilan ini gitu. Ya, yang, uh, apa kalau salah memutuskan ada yang hilang di bawah itu, ada mungkin orang pertumpahan darah di bawah itu, ya banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul ya. dari suatu uh, putusan Mahkamah Agung. Oke, okay, baik, Prof. Kita sama selanjutnya ada Pak Abdullah, Pak Abdullah di Bekasi. Pak Abdullah, halo. Halo selamat pagi Bung Wirio, selamat pagi Prof. Iya. Pagi, saya... ya. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Mendengarkan uraian Prof seperti sedang mendengarkan puisi. Ah, bang. Jadi memang rakyat ini sering Prof mendengarkan untayan-untayan indah gitu. Misalnya dalam hal, apa? Dalam hal lain misalnya. Bayar pajak, awasi penggunaannya. Wah, itu kata-kata indah banget gitu Itu bisa meninah bobokan kita. Gitu itu aja sih, saya cuma mau mengatakan bahwa kata-kata itu indah banget pak. Terima kasih dok. Baik terima kasih. Pak Abdullah, kemudian Pak Ari Cengkareng. Pak Ari pendengar terakhir ya, silakan Pak Ari. Pagi. Ya assalamualaikum, selamat pagi Bung Wirjo. Pagi. Selamat pagi Pak narasumber dengan siapa ini Pak? Maaf. Iya dengan Prof. Amzulian Rifai. Oh ya Pak Profesor. Selamat pagi. Gini, Pak Prof, yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya minta maaf ini kalau mungkin agak menyinggung, tapi tidak ada niat untuk menyinggung. Apa mungkin calon-calon hakim agung itu ini di ini di kayu ya, khusus di kayu ya, misalnya kayak saya kayak bahasa bahasa gampangnya begini, Pak, tolong lolosin saya dah berapa gitu. Ada mungkin nggak begitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ari di Cengkareng dan Pak Abdullah di Bekasi. Memang ini tantangan betul ya, Pak? Iya, Komisi Yudisial. Iya. Silakan, saya, Prof. Bisa maklumi, ya Pak Abdullah tadi menyatakan, wah saya ini orang yang nggak bisa puisi Pak. Ya, uh, saya katakan dari awal tadi, saya katakan Pak Okta tadi kan fakta kok yang beliau alami itu. Ya, uh, saya bukan menyatakan hal yang indah ya. Saya ditugaskan negara untuk bekerja bahwa ada yang menganggap saya berpuisi, misalnya, silakan saja, tidak masalah ya. Tapi itu merefleksikan sebetulnya ada sebagian publik yang pesimis sebetulnya. Tidak apa-apa ya. Ada, Karena fakta memang demikian, prof ya, memang ada, yang, memang fakta banyak yang pesimis. Tadi dikatakan eh, kalau kita punya uang, punya kekuasaan, ya. memang faktanya begitu kok, ya kan? Tapi kan. Saya sebagai orang yang di, dipilih oleh negara nggak boleh juga nyerah pak menurut saya Pak Uriel, ya nggak boleh ya Betul, saya nggak boleh nyerah hanya karena dikasa, dikatakan berpuisi misalnya hanya dikatakan cuman pidato ya saya harus bekerja dan itu saya sudah tunjukkan ketika saya memimpin lembaga-lembaga uh, lain tidak mudah ya tapi sekali lagi uh, pesimisme itu uh, sangat wajar menurut saya jangan-jangan Terlalu banyak orang yang dikecewakan ketika berurusan dengan e, birokrasi kita secara umum, lah, bukan hanya peradilan, pengalaman saya dulu, ya, tapi mulai dari urusan-urusan administrasi sehari-hari dengan pemerintah, memang itu adanya, ya, walaupun pemerintah juga terus berbenah diri, misalnya sekarang e, menggunakan e, IT, ya, contoh saja, Pak, kalau dulu kita beli tiket kereta api aja pakai lobby ya kan sekarang kan dengan mudahnya ya bisa apa bagaimana birokrasi itu bisa lebih bagus. Terima kasih sekali Pak Abdullah. Saya anggap itu suatu hal yang cambuk bagi saya untuk bekerja di sisa waktu yang diamanakan kepada saya. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua Pak mengait, Apakah mungkin apa namanya? loloskan saya. Saya pastikan tidak Pak. Saya menyatakan ini karena saya uh, tahu betul. Karena saya sebelumnya uh, apa di lembaga lain yang memang bertugas mengawasi birokrasi di Republik ini. Kenapa saya mengatakan tidak akan mungkin terjadi itu? Pertama, uh, seleksi calon hakim agung itu berlapis dilakukan. Pada tahap awal itu uh, melibatkan pihak ketiga. Ya lembaga psikologi dan seterusnya yang kita tidak mungkin bisa cawe-cawe, ya di mana peran kai yang cukup besar itu adalah pada saat uh, wawancara terakhir, ya setelah aspek administrasi, aspek objektif terlewati, maka kami tujuh orang ini berperan melakukan interview terhadap para kandidat. Itupun tujuh orang ditambah dengan dua pihak dari luar. Eksternal, ya, pada waktu yang lalu, misalnya, termasuk kita melibatkan uh, toko-toko nasional kita, Profesor Jimli, misalnya, Imam Masjid Istiqlal, misalnya, ya. Nah, interview ini dilakukan serentak oleh sembilan orang ini, ya, masing-masing pegang formulir penilaian. Setelah penilaian, langsung diambil itu formulir. Enggak sempat kita bicara kepada kiri kanan. Bagaimana men, apalagi mempengaruhi. Hmm. Ya, saya kenal dengan X eh, mungkin tahu betul saya kasih 80 misalnya. Tapi kalau yang lain kasih 30 40 nggak lulus juga gitu ya. nggak bisa. Jadi memang sistemnya saya yakin kan saya katakan saya melihat sendiri memang sistem dibuat semikian rupa yang tidak mungkin ya bisa cawi-cawi tadi apalagi kasih uang misalnya kan wah itu saya yakinkan tidak akan terjadi hal-hal seperti itu karena memang mekanisme dan sistemnya yang menutup Pak kemungkinan terjadinya hal-hal seperti itu. ya begitu kira-kira. ya Prof di bawah eh, kepemimpinan Prof Amzurian kira-kira dalam setengah tahun ke depan komisi yudisial akan seperti apa, Prof? Ya, tentu saya eh, melanjutkan ya. Dari teman-teman eh, terdahulu dan yang jelas saya diamanatkan oleh mereka untuk bisa kayak ini lebih baik. E, kalau seperti apa tadi, tentu saya akan meningkatkan fungsi-fungsi yang ada partisipasi publik. Tidak akan mungkin lembaga itu bisa baik ketika partisipasi publik itu e, rendah, misalnya. Partisipasi, yang saya... partisipasi publik tinggi, tetapi ketika kewenangannya e, belum juga luas kan? Ya, Belum bisa. Uh, begini saya pikir pengalaman saya juga hampir setiap lembaga minta kewenangan yang lebih semua masyarakat selalu mengatakan kalau bisa misalnya dulu di lembaga yang lama kalau bisa kewenangan menahan yeah. kewenangan menangkap ya nah bagi saya kan begini boleh saja kewenangan kai terbatas tapi kan kai bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain hmm. saya akan meningkatkan kerjasama kemarin saya lama uh, bersatu rahmi sebenarnya. Ya. Uh, sering juga dengan jaksa agung misalnya. Ya, kita carilah strategi. Hmm. ya kan? Oke. Boleh saja. Dulu saya pernah mimpin ombudsman. Orang anggap remeh ombudsman. Wah, ombudsman kan nggak bisa apa-apa itu. Boleh. Ya, tapi jangan heran kalau berapa minggu kemudian ada yang kena tangkap. Bukan oleh saya. Penegak hukum. Penegak hukum. Dan itu hasil koordinasi dengan Ya, karena kami ada MOU. Betul. Kayak dengan KPK dulu misalnya. Ya, banyak laporan masyarakat itu dialihkan misalnya dari KPK ke ombudsman sebaliknya laporan ombudsman dialihkan kepada KPK yeah. itu strategi okay. saya akan menerapkan strategi yang sama di Komisi Judisial ini ya boleh saja orang mengatakan Kayi itu kewenangan cuma ya kan tidak harus saya menindak yeah. kan kira -kira saya akan memanfaatkan aparat hukum lain yeah. untuk melakukan sesuatu sebetulnya hasil kerja karena memang Komisi Judisial ini tidak mungkin Ya saya pada orang mengatakan Prof harus gini gini gini. Saya ini pada posisi menjalankan perintah undang-undang. Perintah undang-undang saat ini adalah kewenangan yang terbatas ini. Saya harus lakukan. Saya dipilih oleh negara untuk melakukan apa ya katakanlah uh, berimprovisasi hmm. dengan kekurangan yang ada. Karena kalau kita bicara kekurangan, semua kementerian dan lembaga menyatakan kurang semua, yeah. kurang dana, kurang orang, kurang kewenangan, ya oleh karena itulah saya ditunjuk jadi ketua ini. Saya masih berpikir, saya harus cari strategi, ya kan? Dan itu saya lakukan dan itu pernah saya buktikan, bukan hanya ngomong saja gitu ya kan? Kira-kira nah, begitu. Jadi uh, itu yang saya lakukan. Okay. Bo uh, saya akan kerja sama dengan aparat hukum yang lain, ya yeah. dengan bapak Kapolri, dengan ketua KPK. Ya. ya. Dan dengan Jaksa Agung itu uh, dari dulu kita lakukan. Baik. Jadi itu menjawab keraguan masyarakat paling tidak ya? Ya. Untuk partisipasi. Nah, ya. terakhir Prof, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat berkaitan dengan partisipasi publik tadi ya? Ya. Silakan Prof. Yang pertama, saya dapat memaklumi kalau sebagian masyarakat pesimis dengan uh, peradilan yang ada. Hmm. Tetapi di dalam pesimisme itu negara kita, pemerintah kita bukan tidak berbuat. Tetapi memang tidak mudah ya, mengubah situasi yang ada seperti sekarang ini. Bukan juga justifikasi dengan jumlah penduduk yang begitu besar, aspek geografis, demografis ya. Apalagi saya sering mengatakan problem Indonesia ini pada manusianya. Bukan pada sistemnya. Ya. Karakter building itu penting, partisipasi itu penting, optimisme itu mesti dibangun. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada publik, jangan juga memandang lembaga-lembaga negara yang ada, termasuk kepada komisi desil, sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan. Ya, saya tidak sedang berpuisi, ya, tapi kami akan bekerja keras. Dan publik eh, dukung kami, berpartisipasi kepada kami. Ya. Walaupun tidak juga sedemikian rupa seketika harapan-harapan publik itu bisa kami penuhi. Ya. Tapi itulah yang akan kami lakukan dan tanpa publik tentu dan karena publik juga kami ada untuk publik juga lah kami bekerja. Baik, Prof. Terima kasih sudah bersama kami, Prof. Sama-sama. Sukses selalu. Terima Di kasih. komisi yudisial bisa membawa aspirasi masyarakat Kami akan dalam mencari keadilan dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Baik. Perkenalan tadi Profesor Pam Sudjangriwayasa LLM PSC tamu power preview kita Senin pagi ini dan nantikan pada kesempatan yang lain dengan narasumber yang berbeda. Saya Silvio. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa. Power Breakfast.